What's up geng? Selamat datang ke Mickey Chillax. Aku Izzat. Hari ni aku nak ganti Amirul Hezab sebab dia sakit kot. Hari ni aku nak buat review pasal phone Vivo V20. Mungkin sikit unboxing sikit. Kita nak bagi tahu dia punya spek. Lepas tu kita nak tengok dia punya kepantasan security dia. Okay, dalam kotak dia. Kita dah buka. Oh, tengok sekejap. Dalam kotak ni ada dia tulis V20. Kita buka ni kat dalam ni dia ada apa ni, SIM injector tool dengan dia punya casing dengan manual sekali. Okey, kita letak ni, kita letak tepi dulu. Nah, dipersilakan. Okey, ini yang penting. Ini yang penting. Tak apa, yang penting kita tak tepi dulu. Okey, kat dalam ni kita ada dia punya wall plug dia 33 watt. Vivo Flash Charge 2.0. Laju jugalah. Okay, besok kat sini kita ada USB Type-A ke USB-C dengan dia punya earphone. Okay, kita semua ni semua letak tepi dulu. Yang paling penting kita ambil dia punya phone. Okay, phone ni aku dapat daripada Vivo. Dia sponsor. Jadi memang nampak lah dah terbuka dia. Sebab ni aku rasa ni dia punya display kot. Okay, kita dapat ni ni warna Sunset Melody. Sunset Melody. Tengok ni. Lawa, Mat. Serius. Yang so, belakang dia ni, dia glass. Tapi dia jadi matte punya tau. Dia jadi cap jari ni tak ada tau. Serius. Memang gempak lah. Memang gempak. Rasa smooth je pegang kat belakang ni. Yang so, dia ada 3 kamera. Okay, kamera ni aku akan cakap kat last nanti. Dia pakai kamera apa. Satu kamera di hadapan. Okay, sekarang kita nak buka untuk tengok dia punya kelajuan eh. Tengok eh, tengok eh. Oh. Baik, kita boleh serta poin tak ni? Sekejap, pasang. Oh, dia setting sekejap. Sabar ya. Setting, okay. Kita boleh balik. Okay, ada sedikit gap kat situ. Macam lambat sikit dulu. Oh, dia lambat eh. Okay, boleh lah. Ini sebab dah banyak sangat cat jari ni. Faham. Haa, bawa lagi sikit. Boleh tahan lama je laju dia. Sekarang kita nak tengok face unlock dia. Tengok. Laju. Tengok dia punya atas ni. Sup. Dah buka dah. Sup. Wah, dah buka dah. Sumpah cepat ni. Okey, itu je. Besok sekarang ni kita nak tengok dia punya kamera lawa tak lawa. Okey guys, ini dia punya kamera dia. Aku bagi dua-dua sekali, kamera depan dengan kamera belakang. Dan aku baru tahu ini dia punya speciality dia. Nampak weh, boleh rakam depan dan belakang sekali. Wah. Lawa weh. Serius. Korang nilai lah sendiri. Okay guys, ini gambar dia. Aku bagi sikit gambar. Ini gambar belakang dia. Okay, ini pula bahagian hadapan. Tapi kalau korang tengok dia punya selfie kan, aku rasa korang dah tahu lah. Sebab dia biasalah Vivo kan. Kau tengok muka aku, auto licin, auto handsome lah orang kata. Tapi aku suka dia punya gambar. Dia tak banyak edit, boleh custom edit dia. Macam biasa. Sekarang kita beralih ke dia punya spek pula. Spek dia didatangkan dengan Snapdragon 720G, mempunyai 4000 mAh bateri, memori 8GB RAM dengan 128GB storage dan mempunyai skrin 6.44 inci Full HD Plus AMOLED. Okey, kamera belakang dia yang utama ialah 64MP, yang kedua ialah 8MP dan yang terakhir ialah 2MP. Kamera hadapan dia pula 44MP. Padu tak padu? Itu je video aku untuk kali ni. See you in the next video. Ciao dulu.